Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yonel Baron di channel Merpati Baron Official. Kali ini tentang liputan pasar. Kebetulan saya berada di Wonosobo untuk mengikuti lomba P3 MKBI di Wonosobo yang berhadiah mobil Ayla. Ya, dalam kesempatan kali ini saya mengunjungi pasar karena ada salah satu teman yang memang menyarankan saya coba liput pasar. Pengen tahu seperti apa pasar di Wonosobo. Namanya yaitu Pasar Sapen. Pasar Sapen ini pasar unggas ya. Jadi pasarnya di sini modelnya unik, nggak seperti di tempat-tempat lain. Kalau di Jawa Tengah itu pasarnya itu ada hari-hari tertentunya. Kebetulan di Pasar Sapen ini Wonosobo pasarannya adalah Legi. Jadi ini hari Rabu, Rabu Legi atau Rabu Manis ya. Ini masih jam 10 ya, jadi masih suasananya masih terlihat sepi. Jadi tukang-tukangnya belum datang yang jualan. Jadi datangnya nanti sekitar kurang lebih sebentar lagi ini baru pada mulai datang. Seperti apa burung-burung pasar ya. Jadi saya memang nggak menghilangkan jiwa hobi saya ya, karena saya juga terbentuk dari pemain yang biasa, awal mulanya juga dari kecilnya bermain di pasar ya, sehingga sampai menemukan sapu lete bapaknya, sapu angin. Dan nggak beda jauh juga nasibnya dari papa saya juga, Baron itu dihasilkan dari burung pasar, diperoleh induknya Baron itu, bapaknya Baron, dari pasar Pagongan yang ada di Tegal. Nanti lain kali boleh kita liput seperti apa pasar Pagongan di Tegal. Ya, ini teman-teman situasi pasarnya, nanti sebentar lagi kita cek burungnya seperti apa. Ayo, si Mas Boy ini udah dapat duluan, tapi cewek di sini harganya murah banget. Beli berapa ini tadi? Cuma yang dua pasang 55, yang tentunya 60. Jadi 55.000 sama 60.000 itu dapat 4 ekor, 115.000. Ini murah banget ya, kalau di tempat saya di Tegal itu harganya paling murahnya 40.000 yang bagus ya. Jadi ini penampilannya nggak lecek dan burungnya pun gemuk. Jadi ini si Mas Boy pakai buat geburan, saya juga harus nyari betina sebanyak-banyaknya buat jodohan piyik buat lelangan nanti. Ini dua, tapi nggak tahu ini nelor apa enggak, kayaknya sih nelor ya. Nah ini malah dapat megan selip. Oh, selip lebih mahal ya? Iya. Tapi ini geburannya lebih enak, lebih hidup. Ini ternyata ada jembrong-jembrongnya dikit nih. Seperti burung-burung di Pantura. Ya namanya juga pasar, jadi asal-usul burungnya bisa berasal dari mana aja. Yang ini bagus loh. Ini kalau lihat dari rabaannya sepertinya masih burung-burung burung tinggian asli. Berani itu. Nih merpati dudan istilahnya. Kita mesti perhatiin banget ya, burung-burung pasar, namanya burung pasar itu bercampur dengan burung mana aja, jadi sangat rawan adanya penyakit. Jadi kita buka mulutnya seperti aman, kalau kurang yakin dicium. Masih aman ya, jadi kalau ada penyakit goham itu baunya itu nggak enak. Warna tapi geburannya mati. Di mana nih?
Mas katong kulon ana jodone. Oh, ana jodone kabeh. Jodone anak. Ya. Jadi kalau yang udah ada jodohnya ini harganya lebih mahal. Berapa, Pak, yang udah ada jodohnya? Ini 40 pas. 40 pas? Kalau yang tadi berapa yang satuan yang nggak ada jodohnya? Yang itu 72. 270 lah, ini Boi beli di sana lebih murah ini. Alah. Kok kayak burung balap. Ini tebal sekali. Ini kalau dilop pasti kencang. Cuma ini, kenapa saya bilang kayak burung semi campuran. Dadanya ini panjang sekali, tulangan dadanya. Tinggian ini cuma hidungnya kurang masuk ya, hidungnya gede dan burung umurnya udah lumayan. Walah, gede banget. Oh, gedean. Coba, coba. Orang tua kan cuma raine sing boros. Tapi teman lo. Cuma ini cenderung ke burung kolong ya. Sebenarnya saya pengen nyari burung tinggian buat mainan di kandang buat lepasan. Kebetulan kandang saya kan dekat sawah, belakangnya sawah, jadi kayaknya enak kalau buat mengisi waktu. Coba ya ke bawah. Ini capitnya kalau runcing sedikit. Ya, capitnya, saya capitnya tumpul. Ya boleh nanti buat ini ya, buat iseng-iseng. Cuma belum nemu yang srek banget. Baru dapat seperti ini masih ngambang ya, masih 80% lah. Pak, ini boleh dilepas-lepas ini enggak, Pak? Palapna, palapna. Boleh? Enggak, di situ aja. Iya. Soalnya itu belum belum ngangkat sekali ya, Pak ya.
Nih, teman-teman, kita coba biar Mas Bo yang geber. Kamu geber sebelah sini aja, Ki. Iya, burungnya lemas, terus giring juga belum begitu dapat ya, tapi ini om badannya bikin aku penasaran nih. Ya, cuma saya sapi itu kurang runcing lagi dan badan pantural. Hei, kurang runcing dikit aja. Ya, simpen dulu. Kayak gitu berapa, Pak? Oh, 100 aja. 100 itu. Ya, nanti tak ingat-ingat dulu sambil saya lihat datanya, Pak, ya. Oh, dulu pernah jualan sini, Pak. Oh, mantap. Ini salah satu kru saya namanya Naim dari mana? Temanggung, Candiroto. Coba im, tolong im, lihat gambir mata putih itu. Ini ya kurang enak. Jualan dari tahun berapa, Pak? Ya ini namanya penjualnya Mbah Wito. Mbah Wito dari mana, Pak? Garung. Dari mana? Garung. Darung itu. Kecamatan Garung. Garung, Kecamatan Garung. Wonosobo masih. Nah, ini burung-burungnya asalnya gimana, Pak? Dari mana? Belanja. Belanja lagi atau kedatangan sini lah. Hah? Kedatangan sini dari mana-mana. Oh, dari sini orang jual terus beli. Iya. Ini bapaknya dari mana, Pak? Dari Kertek. Kertek, oh Kertek, ya. Kemarin saya lewat Kertek waktu pertama. Ini asal mulanya anakan sendiri apa dapat belanja lagi, Pak? Anakan sendiri ini? Oh, jadi di rumah ada pacaknya. Ini bagus ini. Ini lincah, nah ini nih. Nah, ini udah dipakai main, Pak? Belum dipakai main. Buat main itu nanti. Oh, ada lagi lebih bagus. Lebih bagus. Itu yang kemarin saya ikut sana. Ikut di Jawar? Oh, berarti barang sama saya ketemu. Wah, mantap. Masih 9 burung. Oh, selain jualan, Bapak ini juga ternyata ikut lomba juga di putaran MP3 MKBI Jateng. Cuman kemarin nggak jumpa sama punya bos, iya. Burungnya ini sekarang dibawa ke sini. Wah, ini mau bawa ke sana nanti. Lah, ini burung lomba dibawa ke sini, niatnya mau dijual apa gimana? Mau dibawa ke sana. Burungnya namanya apa, Pak? Silver. Nggak warna namanya? Kemarin dikasih Pero. Bagus ya. Kelihatan. Cuma masih baru angkat ya, Pak? Cuma badannya masih iya kurus, Pak. Tapi ini masuk ini tadi, jadi selain kritis tadi, terus ini masuk nih. Kalau yang ini los atasnya lebih kenceng. Nanti saya cari si Mas Boy dulu. Boleh. Tak coba nggak, Pak Cisi? Boleh. Sama joki saya. Oh. Nah, ini kalau jauh malah lebih enak. Cuma ini badannya kalau dibanding sama ini
Yang ini badannya parah Kliang. Kurus. Kayaknya kalau nggak terawat buat rumahan masuk ya? Ini masuk, masuk, burung masuk. Nggak, bukan buat rumahan, buat kolongan masuk. Buat kolongan masuk. Kalau ini jarak dekat masih lebih kenceng ini. Tapi kalau jauh, close atasnya ya. Ini lebih gesit. Ini piyik bukan ya Pak? Bukan ya? Mau dua kali. Mau dua kali ya. Badannya sangat kali. Kalau kayak gini nyampe berapa Pak harganya? 100.000 aja. Ya nanti saya tampung dulu, pokoknya tak ingat-ingat dulu yang tak tandain ada tritis, ada itu. Nanti muter-muter dulu. Masih lama kan Pak di sini? Iya. Nanti saya mau ke sana sih. Ngelatih hari ini? Ya. Saya juga nanti mau ke sana jam 1-an lah. Ya. Ya cari-cari. Nanti saya lihat-lihat dulu ya Pak ya, makasih Pak. Ya ini teman-teman ada pemain kolongan ya, namanya siapa Mas? Mas Anggit. Anggit, Anggit main di kolong mana? Kolong Wonoyoso. Di Wonoyoso. Nah ini bawa anakan sendiri berarti. Anakan sendiri dibawa ke pasar. Ya pas pasaran memang rame ya. Ya jadi siapa tahu ada rezeki ya. Nah ini burung ternakannya dibawa ke pasar untuk dijual, siapa tahu ada yang minat. Harganya berapa Mas kayak gini? 250. Cuma 250. 250.000 ya. Ini burungnya bagus. Ya ini burung-burung badan-badan burung kolong. Cuma memang ini cenderung dipakai untuk lebih bagus di trek jauh ya. Udah dilatih? Udah. Di trek jauh apa kan? Trek jauh. Trek jauh. Tapi ngolongnya masih. Ya ini wajar karena masih baru rampas piik ya Mas ya? Ya rampas piik. Baru rampas piik, burungnya kenceng loh. Capitnya, capit runcing paku ini ya, keras. Cuma otot capitnya memang kurang keras sedikit. Cuma ini masih ngikut gandeng, jadi kalau gandeng yang robok ya dia masih ikut robok. Ya capitnya kurang ke atas memang Mas. Oh, burungnya kenceng ini kayaknya. Dites ya Mas ya? Ya. Nanti biar Iqbal rekam lah itu. Wis. Dilepas Im, tolong Im. Nah, sekarang ini loh Bal. Dari kiri lebih enak. Nanti pilihan saya ada tiga ya. Yang tadi tritis mata hitam, labu manggis, terus ini satu lagi tritis mata hitam. Cuma yang tadi harganya murah-murah, 100.000 tadi ya, 100.000-an ya. Ya ini 100.000. Ini 250. Cuma yang ini memang harus dirawat dulu Pak. Iya. Yang tadi ini lagi kurus. Badannya soak sekali. Badannya kurus. Buat tangu Ya buat iseng-iseng bikin konten Pak, burung-burung iya. Pasar. Soalnya saya dulu kan bisa kayak sekarang ini kan asalnya dari burung pasar juga saya. Iya, induknya burung pasar. Ini harga pas apa gimana Pak? Ya, boleh ditawar lah. Saya memang nggak terbiasa nawar di. Monggo Bapak aja dikasih kurang aja. 75. Nah, boleh. Ini buat sangu. Buat sangu ngelob ya. Buat warung ya. Rokok kopi. Jadi rokok kopi aman ya, Pak. Ya boleh nanti saya ambil, Pak, ini. Ya, ya. Nah, nanti taruh dulu di sana. Enggak buru-buru ya, Pak? Enggak. Enggak ya. Ya, ini saya dapat satu 75.000. Ini murah. Murah, super murah ya. Ya saya nggak nawar, hanya bapaknya
ngurangin sendiri 75.000 om. Tapi nanti ini badannya masih sok sekali. Ya, kayak itu yang punya kemarin burung yang silver yang ikut besar. Betul. Ya ini ikut. Silvernya ini kemarin. Nah, ini. Nah, ini kemarin bapaknya silvernya itu bagus sampai 10 besar kemarin nih. Nah, betul. Nah, boleh Pak lihat, Pak. Oh, ini yang Mas Andi ditawarin. Kecil burungnya seperti ini. Iya. Tapi ini bukan anakannya itu ya, Pak? Bukan. Wah, iya ini. Lomba kemarin. Saya ingat ya, geber. Sampai 10 besar. Ini anakan sendiri apa gimana, Pak? Saya beli di tempat kawan. Oh. Jadi temennya ternak ya? Kecil kan burungnya. Kalau saya ukuran nggak jadi masalah segini. Yang penting jangan kecil banget, terus badannya ngisi. Iya, ini tadinya minta 2.000 ya, Pak. Tadinya. Sekarang 1.500. Siapa itu Babe? Babe. Babe, terus Mas Andi juga bilang ke saya. Ini burungnya. Pas, Pak. Karena iya. Terbangnya agak kencang kalau di ini. Ya kalau burungnya gini santai Pak di sini. Santai. Di sini cuma santai aja. Cuma kemarin penampilannya memang bagus. Ya ini Om Fendi siapa tahu mau beli kan. Nah. Kalau saya burung-burung pasar aja. Ini mau dilatih nih. Iya ini mau dilatih. Mau ke Jawa Pak? Latih Pak? Iya. Nah, mau ngelop di sana. Ini ya, Pak, terus. Uangnya ya, ya. Buat yang tadi Pak. Iya iya. Terima kasih. 75.000. Nah, ini beli dasak ini. Minta cuma 2.000. Terus sekarang jadi berapa Pak? Ini Pak Fendi ini. Saya minta. Halo. Ditukar sama Honda pun. Wah, tinggal anak yang minta Honda. Hajar. Honda paling second berapa toh? Ini ya di mana tempat kalau nggak ngelot tuh berani. Iya. Kalau ini kan agak apa nih? Ini pernah dipakai trek pendek enggak, Pak? Pernah. Yang lepasan 400 meter itu yang dari atas itu pernah? Waktu di Kaliwiro ikut enggak? Belum kering. Belum. Oh. Ini ringnya apa ini, Pak? Ring Bondet RBM. Bondet RBM. Ada nomor teleponnya juga ini. Ini burung. Cuma dia tipenya yang apa ya? Yang dari jauh itu dah. Apa nih yang balap ini? Coba pakai balap. Balap tipe dulu apa tipe yang baru? Kalau tipe yang baru. Kalau tipe baru kan apa? Satu tipe pendek ya. Mas selep kan kalau yang jauh. Pakainya harusnya tipe yang lama. Kalau tipe yang baru ini memang kayak gini loh, Mas. Kau di dalam memang? Warna yang sama. Oh, warna yang sama. Okey. Banyak yang terlalu batu. Okey. Entem. Trek pendek. Trek pendek. Trek pendek. 300 meter lah. 300 meter? Ya, anu lebih dekat dari Kaliwiro ini. Edian. Aduh CC. Ini pernah latih di situ? Ya pernah, tapi latihnya trek panjang dulu. Trek pendek dulu. Oh, cara latihnya kayak gitu, trek panjang dulu terus baru dipendekin. Nah ini di trek pendek kebagian masuk kolong? Kebagian. Aku penasaran gini, sinkritis mata ireng gini. Yang begini. Ini geleng ya, sinkritis mata ireng. Iya. Udah dibeli orang. Masa? Matur. Walah, keduluan. Mana? Oh iya.
Saya nunggu nanti lihat-lihat. Stabil sekali itu burungnya. Kalau ini kurang stabil. Rada. Dari kampung teman para kerawat. Stabil deh. Cuma kestabilannya rada kurang. Kurang ya. Kan delong ya. Anu lepasan rumahan ya? Apa? Lepasan rumahan ya? Bukan. Baru judul ini. Enggak, mainannya di rumahan apa? Kolong. Oh, di kolong. Ini baru judul ini, Kak. Baru judul ini. Ya kalau dari Salangan masuk. Dari Capit masuk. Tare juga masuk. Ini tenangan sendiri apa gimana, Mas? Sendiri. Tenangan sendiri. Masih ada pakai burung balap apa ya? Enggak pakai balap. Enggak. Main di kolong mana, Mas? Ya, Sidorejo. Sidorejo, Sidorejo. Manantara. Ini belum dilatih nih. Iya, belum dilatih. Ini kalau bisa tinggi mewah, Om. Mabongnya terlalu tipis ini nanti model megan lambek. Nah. Malah enak yang tadi itu. Tapi yang tadi saya pilih itu kritis mata hitam ternyata udah dibeli orang ya. Karena lihat pilihan saya itu terus langsung dibeli. Itu sayang, itu stabil sekali burung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita cari lainnya aja. Ah. Masih pecicilan ya? Orang-orang lo pendek sih, mau. Ya, jadi karena nggak lo pendek, ya kayak gitu, masih belum tahu. Coba Im, di lob-lob Im. Teka-teka dulu. Yang ini bokongnya tadi yang Megan itu terlalu tipis. Jadi agak sanksi. Harus benar-benar atas lewat dari kolong baru bisa enak. Tapi kalau digeber dari jauh itu dia sudutnya terlalu tajam. Coba yang ini. Punya siapa Im? Wih, kita mewah loh. Om, otot capita ini loh. Ya mintanya cuma 70.000. Hidungnya tapi gede banget deh. Mau tiga rampasan, mau dua kali rampas ya. Mana yang punya? Nah, suruh sini Im. Gini Mas. Ini yang punya mana? Yang punya? Oh, ini yang punya. Namanya siapa Pak? Awit. Dari mana? Dari sini aja. Dari Wonosobo aja. Ini anakan sendiri apa gimana? Bukan. Beli, saya bakul. Oh, beli. Ya. Beli di pasar. Di pasar juga orang jual. Kenceng banget loh ini. Kenceng banget. Kenceng banget. Oh.
ini bapaknya namanya siapa? Santo, Santo. Santo. Pak Santo pemain apa ini? Lowong ya, lowong sama rumahan. Rumahan. Ya. Ah iya iya. Dekat rumah Pak Pendi. Malang Santo. Baik tak promosi dong, main ya. Promosi ya. Guys, burung ini ya teman-teman, burung tipe klasik, burung tipe klasik masih berbeda dari burung-burung kolong sekarang. Ini kepalanya gede banget, kotak. Nah, kotak sarangannya bagus sekali, sampingnya juga bagus. Cuma lidi ya, ini masih lidi, lidi kasar ya. Ini burung untuk long distance, ini tinggian. Jadi keturunan ketinggiannya masih, burung tinggiannya itu masih kental ya. Ini bisa dilihat dari ini. Bulunya ini ya tiga lar utama ya. Ini membulat. Enggak seperti burung-burung kolong pada umumnya. Bagus sih ini, cuma buat trek. Trek pendek, Mas. Ini bisa buat trek pendek? Trek pendek. Apa sih bagiannya? Ini baru ambil dari rumah sih, baru. Oh, dadak ambil? Iya, dadak ambil dulu dari rumah. Tes. Tes sih, kelapa ki. Pak Sekur, menamu. Lempar tinggi, Pak. Rasanya itu paling yang budal belakang itu. Aku pengen ngerokok lah, pinjam rokok. Belakang bawah. Oh, ini bawahnya. Bawah yang mulai. Dan kan itu belakang itu kan yang ke rumah-rumah. Harus tinggi, Pak. Sudah jajar sama Gria Nirwana. Nah, cuma ini ke utara. Ke timur kok. Ke timur. Ini ya capit apa, Om? Ini. Orang baru lama ini. Capit apa? Ini burung tipe jauh loh, malah loh. Tapi dipakai di truk pendek ya? Ya orang rumahan. Orang jadi sini saya bilang di rumah ada. Rumahan. Tapi dari semua yang tadi tak pegang paling kencang ini. Paling kencang ini. Sindur. Sindur. Itu Naim. Mana? Yang kita itu. Iya. Bawa enak, murah itu nanti dibeli. Anak neng, aja kayak kue. Ini burungnya takli. Oh ya. Ya, tadi berapa? 70.
100 ya. Oh, dari tadi bilangnya 70 apa? Oh, ditawar 70. Oh, ditawar 70. Kayak gini, sekarang saya udah nawar. Ya. Dikurangi berapa? Ya. 90. Ya. Ini. 90 ini besek ya. Hah? Ini besek. Ah, besek. Bagus. Nah. Ya, makasih ya, ya. Om. Sama-sama. Makasih. Oli besek ora? Ini. Tadi katanya minta 70. Ya. Minta 70 ini. Boleh tak beli? Boleh, boleh. Boleh. Ini burungnya. Ini burung enak, tinggi, metil, pasti turun nancem. Ini ya. Lebih depan daripada sayapnya. Ini mirip sapu lidi waktu bapaknya sapu angin waktu saya beli itu. Badannya kayak gini, cuma dia bulunya lebih sutra. Ini burung tepat betina banget, los atasnya pasti bagus lurus, nggak ada goyang sama sekali. Dari ngendelong-ngendelong masih aman ya, cuma memang kalau dari jauh dia nggak begitu kencang, tapi kalau dia atas baru kencang. Buat main trek jauh ini bukan trek pendek. Mana tadi yang punya itu? Ini. Udah jadi? Udah jadi, tinggal pakai. Ini kan habis angkut, ini baru cabut. Maksudnya udah jadi main di mana? Di kolong? Di kolong, iya. Oh, lepasan jauh apa pendek? Itu ya kurang lebih 500 meter. Ini kan habis rampas dia. Eh, bayangin teman-teman, burung udah jadi. Mintanya cuma 70 ribu. Ini saya kalau nawar nanti malu sendiri. Gak usah nawar mas, saya mas. Nanti dikira burung jual burung mahal-mahal kok malah 70 ribu aja nawar. Aduh, itu netizen biasa itu. Lihat bulu baru satu rampasan ini ya. Dua maksimal. Tes ya, tes terbang. Mana boi, mana boi. Mas, lepek mas. Ya nanti cari boi dulu. Kita tes dulu ya. Nah, ini burung apa ya? Kedap suara istilahnya. Hampir nggak terdengar, suaranya halus sekali. Awas capit. Awas capit. Tak balangnya ya, hati-hati ya aja. Sapi teh. Mana ini? Ini cecek bander kan.
nyoba. Lemes. Kayak burung-burung tempat lo. Kayak tingginya kurang bagus itu. Ketinggian. Cocok nanya nih om. Ayo jalan-jalan aku guys. Coba lu ya. Tentang apa? Terus kayak jalan-jalan aku. Bukan. Ya kan? Bukan. Untuk mertos itu. Nih, teman-teman. Ini tadi pegang ya, kayak dari besek, kayak burung-burung di tempat saya ya, dari bulu-bulunya, terus jembrong-jembrongannya, salangannya, ini kayak burung-burung yang ada di tempat saya. Terus pas tadi coba, kenceng memang ya. Nih, baru rampas pik. Ini boleh ini, jadi saya udah dapat tadi 3 nambah 1, nanti kita cek harganya berapa. Nah ini yang punya ya. Namanya siapa Pak? Pak Santo. Pak Santo dari mana? Rito Sari Wonosobo. Nah. Ini kebetulan tadi keluar dari besek itu ya. Saya rabanya senang, ternyata dites nggak salah, so kenceng ya. Ini kita beli boleh? Boleh om. Berapa ini? 250 aja. Oh, sama lain sama lainnya. Lain memang harganya ini. Ternyata lain. Lain. Nopek gue ya. Iya. Boleh nanti dikurangin aja ya om ya. Bisa nggak apa-apa. Ini kita ambil. Buat kenang-kenangan di Pasar Wonosobo. Boy, ini coba. Nah, kali ini Boy yang geber coba kayak apa ya? Lagi Mas Mas
Geber. Ditunjukin Pak uangnya. Oke. Oke. Oke.